Dagang Pak Malau, dagang Belipat, dagang hamba Mekuang Layu. Kajang Pak Malau, kajang Belipat, kajang hamba Musafir Lalu. Di tengah, muka Dimah. Yeah. Saya rasa tak ada masalah sangat kot kalau dia orang nak bercucuk tanam. Sebab sekurang-kurangnya kehijauan di kampung kita ni terjaga. Itu betul. Jadi boleh tanam. Mungkin masa awal-awal penanaman tu dah disangkakan awal-awal. Jadi tak termasuk kawasan rumah orang. Yang tu saya tak... berniaga. Saya berniaga telur ayam. Dan itulah rezeki saya, Pak Din. Atas nama kebenaran, tolonglah. Selesaikanlah masalah saya ini. Ini puisi yang jarang kita dengar. Ya. Cik J. Osman. Kasim. Hey. Lama dah aku tunggu kebetulan. Langkah kanan. Ha? Kasim. Macam biasalah Kasim. Dah lalang kau pun ada sini. Aku pun ada sini. Aku rasa tak salah kalau kau belanja aku minum. Itu memang niat aku datang sini pun. Order. Malam hari main go-kart. 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 Malam hari main go-kart. Itu samping ke skat? Kalijah, nak tanya satu soalan lah. Ya. Kalijah ke yang ajar Pak Kodi siput belakang? Sama. Iyalah. Yeah. Oh, ada hal rupanya. Pak Kodi. Masalahnya ialah ada dua orang ni asyik menyanyi dekat reban ayam saya. Ayam tidak boleh stres. Apabila dia stres, dia tidak akan boleh bertelur. Tolonglah saya ni. Macam mana pula dengan saya? Setiap kali dia tutup kedai, dia orang datang kacau saya. Woi, jarang orang cakap sepantas ni. Ya, dan satu ya, gula? Gula kurangkan gula dalam minuman. Makan? Lebihkan manis dalam senyuman. Senyum sikit. Okey. Makan. Makan tak apalah. Aku janggal lah kalau orang belanja minum siap makan. Agar aku benda tu macam asing tau dalam hidup aku. Sayur kangkung, sayur bayam. Itu je yang dapat. Pak Kodi dah lama diam. Okey, minta maaf lah ayah ni. Tolak. Bye, Syak. Bye. Pak Din, tengokkan aja. Apa jenis manusia Pak Din ni? Kita lelaki tau. Biarkan je perempuan, ya Allah, yang kita sayang, yang kita cinta, pergi dating dengan orang lain. Apa benda ni Pak Din? Abang kau nak suruh aku buat apa ke dia? Pak Din pergilah sana. Pergi beli tiket juga. Duduk tengah-tengah. Pak Kodi? Dah, Pak Kodi. Tahu Pak Kodi tak ingat. Ya. Masalah sekarang ni, Mak El dengan Ali... Awak terlupa atas nama kebenaran. Pak Din, atas nama kebenaran. Mak El dan Ali ni yang... Makan. Makan tak apalah. Aku janggal lah kalau orang belanja minum siap makan. Agar aku benda tu macam asing tau dalam hidup aku. Asian lah kau, Cok. Tapi, boleh ke? Boleh, makan je lah. Pak Kodi! Mi goreng satu! Mi goreng satu. Tadi kalau hang order siap-siap senang sikit kerja ni. Bulan 12 tutup sekolah. Kalau tak ada dialog, batuk pun jadilah. Sebenarnya saya nak pantun Pak Din. Silakan Pak Budi. Kari yang roti kita cicah. Kita makanlah. Kari kari Ya, kari. Kau mana? Ui, kari Nampak. Dah tiga kali ni tak masuk kari Ya. Assalamualaikum Pak Din. Kau jangan nyet-nyet tanpa akan masuk lah seluar sekarang. Mila. Mila kalau tak pandai silat, ni. Kalau Mila tak pandai silat, apa kata kita silaturahimkan perhubungan kita? Sim, boleh pinjam telefon tak, Kasim? Aku punya telefon bukan ni apa. Nombor 6 tu rosak. Nombor yang aku nak telefon tu ada nombor 6. Pakai, Cok. Sumpah? Sumpah untuk kau, Cok. Janji, sumpah setia. Janji, sumpah setia abadi, Cok. Okey, terima kasih. Warung. Pak Kodi. Kodi. Sit. Ni apa? Pasir apa? Macam dia kau. Bapa pula kau kecik Cina, Cuk? Tak jadi kecik Cina ni, kecik Cina ni. Sebenarnya. Ha? Sebenarnya. Apa sebenarnya? Kupak ni. Jangan.
Tadi beria sangat kau. Tok, tadi beria sangat tok nak ditomoinya saya tok. Allahuakbar. Ditolaknya saya menyerang kang jatuh dalam longkang tok. Astagfirullahalazim. Menyerang kang pula. Macam mana rupanya? Begini tok. Allah. Apalah kiranya balai raya yang kosong ni kita memanfaatkan. Memanfaatkan dia diisi dengan kehadiran muda-mudi yang nak main muzik belajar di sini. Setuju. Okey, terima kasih. Alamak, dia keluarlah. Hacuy. Ini sedap kan? Kenapa dia keluar ni? Gambar awet aku ke? Alamak. Aduh. Macam mana boleh terkeluar imun kau ni? Okey. Pak Kodi? Ya. Come here, baby. Sekejap. Shingsu he, sefu fa he. Panggil. Panggil. Ni tu wish, wait, wait. Ni mi ke apa ni? Ni apa ni? Tu, shibu cua, asu cua, biar, a. Kenapa ni? Kenapa yang nangis-nangis buat muka bandel ni? Kenapa? Dia telah merampas sesuatu yang saya paling sayang dalam dunia ini. Ini apa pula? Itu je korang. Betul, ya ho. Tapi sabar. Ni, kau ni setahu aku kedekut. Siapa nak maya guru-guru yang nak mengajar tu? Kalau bab-bab ni saya tak berkira sangat. Duit JKK ni bayar je pada saya. Saya boleh mengajar. Okay. Janganlah mahal-mahal. Janji ada gaji juga. Dah ucup. Bu, pinjam kereta boleh tak? Pinjam kereta, aku ada meeting lah dengan klien. Boleh tak? Tapi janji tau. Kalau kau bagi pinjam, pastikan minyak isi tau. Kau bukan tak tahu aku mana reti isi minyak. Okey, terima kasih. Sayang kau, Bu. Bu, sayang kau. Wah. Okey, bye-bye, Bu. Nanti aku ambil lagi. Assalamualaikum. Eh, apa aku rasa makin pelik ni? Makin lama makin pelik. Apa eh? Okey, Tok Ustik. Tok Ustik dah. Apa ni? Siu hao 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 hao. Cing cing hao 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 hao. Cing cing hao 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 hao. Panjang betul. Cakap apa tu, Cok? Cina Kelantan. Kita bawa mesyuarat. Benda ni bau betul. Saya belum bagi tahu lagi apa benda. Yelah, nanti kamu beritahu masa masyarakat. Masa kamu beritahu sekarang, masa saya beritahu keluh dia. Keluh. Ayam saya kena curi. Dan pencurinya adalah Midun. Midun. Patut kau menyerang kang tadi, Midun. Aku nak ucapkan tahniahlah Kasim kat kau. Aku dengar bini kau ngandung. Itulah. Itulah. Ni cerita pasal ngandung ni. Budak bila dah keluar, kita tak tahu dia punya situasi, keadaan dia, bagaimana kesihatan dia. Takut-takut demam kuning ke, demam biru ke, demam hijau ke, mak kau hijau ke, kita tak tahu. Tak, maksudnya budak-budak punya kesihatan. Sekejap eh. Kau tengok, Jok. Ni kau tengok pada. Adakah patut dia tuduh saya curi ayam dia? Ayam dia lari laju. Saya nak ngajar pun susah. Kau bukan tak tahu yang aku daripada kecil tak pernah berjalan, kan? Logik. Sebab dia ni kalau datang rumah orang, berguling. Betul. Itu dulu, Cop. Sekarang aku dah mengensot. Lepas ditanam di tepi pantai yang itu, dah elok dah penyakit dia. Nanti saya ambil makanan, Pak Kodi. Nanti ambil. Nak cepat. Ayah aku. Ni. Hang, gimana ni? Aduh, nak tunggu dia ambil sejuk ni. Pak Kodi, air saya tak sampai lagi. Hang punya ayah, aku simpan dulu. Ni, kalau dia mai balik, confirm dia bayar. Kalau hang belum tentu bayar tau. Tapi saya beritahu juga lagi ni. Saya masih Sushi. Tak baiklah depan-depan orang ni mencarut apa ni. Betul lah. Apa tu? Sushi. Makanan. Sushi ni dia macam mecen bacu. Pak Kodi, takkanlah kerana singgit kita nak putuskan silaturahim kita? Apa benda ni, Pak Kodi? Dah berumur macam gini, takkanlah singgit saya tak mampu nak bayar? Ada duit lah, bukan tak ada. Tengok, selalu minum kat sini pun tak tahu harga apa-apa. Sengit-sengah tau, kopi aku. Jalah, Pak Kodi. Tak payah touching sangat. Tak payah touching yang buat muka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Sorry Pak Din. Bila lambat. Sorry semua. Tak lambat lah. Pak Din pun baru sampai. Mana pernah lambat? Tak lambat.
lambat. Dah 2 jam dah. Assalamualaikum. Ah, tak payah touching sangat ah. Tak payah touching yang buat buku buku tak payah. Weh, saya balik rumah pokok ni. Dah. Rumah saya mana? Sana, sana belah sana. Gitar. Marah-marah, lengkir-lengkir. Tak ada lah orang penat-penat buat harga singgit senyah, kata singgit. Saya tak nak minum, marah lagi. Bagi besok. Kita minta maaf hormat majlis sikit sebab kita ada Tok Ketua, kita ada timbalan. Hmm. Jadi minta kerjasama Midun, tolong kuncupkan sikit. Nampak tercekah sangat. Wah. Ah, okey. Saya sendiri. Mila, apa kau ni? Paksa orang beli barang sampai nangis kawan tu. Apa ni kau buat ni? Orang tak nak beli dah, jangan paksa-paksa. Mana ada? Mila tak ada jual apa-apa pun. Lagi satu Mila, kalau orang tak nak beli, Mila tak paksa tau. Rezeki yang halal datang daripada duit yang halal. Tak main lah. Mila bukan macam Ucup, kena kot. Ayah, aku tak kena. Yelah. Habis tu kenapa tu? Ni ha. Dah jawab kau. Okay. Tiap-tiap pagi, tulis. Tiap-tiap pagi, tulis. Bukan tulis, okay. Taip. Tiap-tiap pagi. Tiap-tiap ke taip? Ni mana satu ni? Tiap-tiap taip. Beginilah, macam inilah. Kalau kau macam sedih, berduka cita kan, bermuram durja kata orang tu kan. Saya insurans ada boleh cover untuk perasaan, bahagian perasaan. Insurans boleh cover. Dia ada satu lagi insurans ni, tak apa Pak Din tolonglah begitu. Insurans kesengsaraan nama dia. Kesengsaraan. Ini yang sakit siapa? Yang mencebik lebih dia ni nampaknya ni. Mana awak tahu dia hari-hari nak ambil barang tinggi? Saya tahulah Tok, rumah dia kan bukan rumah saya. Maksudnya dulu dia duduk rumah tu, sekarang dah dia ni pula. Sebab punca dia pindah. Dia bila masuk bilik air, bangun bilik air pun terangkat. Pak Din, Pak Din nak tanya saya. Pak Din, kelaskan tenis petang ni jadi ke tak? Mestilah jadi. Yang ajar kan? Yelah, mestilah jadi. Jangan lupa, yuran RM10.50. Okey? Semua kena bayar. Ingat, bila belajar ni, kita kena keluarkan sikit modal. Biar berkat ilmu tu. Faham? Macam aku tak bayar sebab aku tukang setup. Okey, dah. Ucok ni main-main lah. Combi ni tengah sedih. Kasim hilang. Tak balik-balik. Nak jual insurans buat apa? Cakap orang dia pun sama. Tak, itulah. Cakap kalau keluar si Kasim tu bekalkan GPS. Moga-moga tak sesat. Tak. Ni. Jangan lupa daftar aku sekali. Wah, si ho. Macam sakit gigi pada dalam ni. Combi, janganlah jadi macam budak-budak. Mila kan memang baik dengan Abang Kasim tu. Dah macam adik-beradik dah. Shut up! Masalahnya sekali. Merah. Ucup! Alhamdulillah. Ucup, cerita sikit apa masalah berlaku pada Ucup. Saya? Kenapa benda ni terjadi? Berat mata memandang. Berat lagi kepala yang nak ingat ni. Tak apa. Kalau marah pun jangan pakai baju terbalik. Apa? Cepat, Kasim. Ni dah ada dah, Kasim. Alah, Kasim. Apa gaduh-gaduh dekat sini ni? Bisinglah. Sayang tu mengandunglah sayang. Ya, sayang. Nanti baby penatlah sayang kalau saya keluar macam. Kau pijan, kau selalulah benda-benda yang simple yang kecil macam ini kau besar-besar kan? Beli je lah gunting baru. Kedekut betul lah kau ni. Gunting je. Apa yang masalahnya? Nah, lepas. Habis tu abang buat apa? Sebenarnya siang malam abang kerja keras untuk mencari sesuap nasi untuk korang berdua sayang nanti. Abang siang kerja tempat lain. Malam abang kerja panggung jaga tiket untuk menampung kehidupan sayang dan anak